Assalamualaikum semua, bersama Dating Koni dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Dating Koni nak gosip-gosip sikit pasal boom, Zizan dah kahwin, rupanya ini pilihan hatinya. Mesti ramai yang nak tengok kan pelawak Zizan Razak dengan pengacara Hawa Rizwana disatukan. Mana taknya, Hawa pun masih muda, solo lagi pula tu, Zizan ni pula dah jadi bujang telajak. Usikan dari netizen ni makin menjadi-jadi lepas Zizan dengan Hawa berlakon sekali dalam drama Raya sebagai isteri. Tapi sayangnya, Hawa cuma anggap semua ni usikan dari peminat dan juga asam garam dunia seni. Hawa juga bagi tahu yang dianggap hubungan dengan Zizan cuma macam abang dengan adik, tak lebih dari itu. Kata Hawa lagi, dia dah kenal dengan Zizan dari tahun 2016 lagi. Walaupun diorang serasi berlakon sekali, tapi itu semua cuma dekat skrin TV je. Bukan nak kata diorang ni bermusuh, tapi sekadar tu je lah hubungan baik diorang. Boleh dikatakan kami sudah lama berkawan, iaitu sejak saya jadi wartawan penyiaran lagi kerana pernah menemu bual dia sebelum ini. Kami tiada apa-apa hubungan pun, tak lebih daripada rakan. Saya anggap Zizan macam abang dan senior dalam industri seni. Zizan jenis kuat mengusik dan suka kongsi gambar ketika penggambaran dalam media sosial. Mungkin dari situ orang salah sangka. Tak apalah Hawa, kalau betul ada jodoh pun apa salahnya kan? Apapun, Dating Koni doakan je semoga Hawa dengan Zizan masing-masing ditemukan dengan pasangan yang baik-baik. Baik, itu je lah yang Dating Koni nak share kali ni. Kita jumpa lagi dalam next video ya guys. Macam biasa, jangan lupa like, share and subscribe. Bye! Kejap-kejap, nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku. Cikiha nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya, kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikiha suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.